Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini lagi-lagi permasalahan di AC Polytron, di mana AC ini mengalami permasalahannya muncul sebuah kode, ya, kode error tentunya, ya. Silahkan simak hingga tuntas, siapa tahu kode error tersebut sama dengan AC yang Anda miliki gitu ya, sehingga Anda bisa menangani sendiri. Yang penting tahu spare partnya, tahu kode spare partnya, dan tahu tempat penjualan spare partnya. Selain itu, tentu alat pendukung untuk penggantian spare part tersebut, ya. Oke, silahkan simak dari awal hingga akhir supaya permasalahan AC Polytron yang muncul kode error ini bisa Anda ketahui, hingga dari mulai AC tersebut emang betul-betul error hingga AC tersebut bisa normal kembali dengan penggantian sebuah spare part. Tentu dari spare part itu dibutuhkan sebuah kode atau tanda atau yang pasti adalah kode, ya, serinya gitu ya dari spare part tersebut gitu ya. Monggo ya, untuk semua para penyimak konten-konten kami, siapa tahu di rumah Anda memiliki AC yang sama dengan merek sebuah Polytron dan permasalahannya sama seperti yang kami tampilkan atau kami tayangkan dalam video ini. Silakan simak hingga tuntas.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jess.